Terima kasih Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Lingga berencana menambah penyertaan modal bagi usaha milik daerah atau BUMD Lingga yang sempat mengelola produk air minum dalam kemasan atau AMDK di kabupaten itu. Sebelumnya BUMD Lingga melalui PT Pembangunan Selingsing Mandiri sempat mengajukan usulan permohonan penyertaan modal guna meningkatkan serta mendorong laju produktivitas produknya, yakni air dalam kemasan. Namun usulan tersebut ditolak Pemda setempat lantaran terkendala regulasi yang perlu direvisi. Ditemui reporter Batam TV Nur Hadi Sulaiman, Bupati Lingga Muhammad Nizar menjelaskan bahwa rencana penyertaan modal bagi BUMD Lingga tersebut menunggu revisi rancangan peraturan daerah atau RANPERDA. Jika rampung, maka bantuan penyertaan modal akan direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan atau APBDP Kabupaten Lingga tahun 2023 mendatang. Kalau BUMD itu selesaikan dulu revisi RANPERDA-nya ya. Kalau selesai RANPERDA-nya kemudian dijadikan perda dengan teman-teman DPRD, baru nanti di APBDP 2023 kita masukkan anggaran untuk dukungan kita kepada BUMD Kabupaten Lingga. Memang selama saya menjabat sebagai bupati atau Bang Yai selaku direktur, kita belum pernah satu rupiah pun untuk penyertaan modal. Kita belum ada pernah menambah penyertaan modal yang ada hari ini untuk BUMD. Nah, itu. Artinya 2023 pasti 2023, dengan catatan revisi ya? APBD murni itu untuk revisi RANPERDA-nya di APBD P 2023. Sebagaimana diketahui, air mineral dalam kemasan atau AMDK Gunung Daik merupakan produk andalan dari BUMD Lingga dan sempat menjadi produk primadona kalangan masyarakat. Namun sayang, terhitung sejak awal September 2022 lalu, aktivitas produksi berhenti beroperasi karena merugi. Sementara sejumlah karyawan BUMD pun terpaksa harus dirumahkan. Demikian Nur Hadi Sulaiman melaporkan dari Lingga.